kami berdemo hari ini adalah untuk menuntut Prabowo Subianto mengembalikan tanah dan hutan Tanah Gayo yang selama ini dia kelola. Jika dikatakan lahan itu diberikan kepada masyarakat, itu tidak benar. Tapi karena hutan tidak produktif, tidak ada aktivitas oleh DHL di hutan, masyarakat sekitar memanfaatkannya, memanfaatkan hutan-hutan yang telah ditebang untuk ditanami tanaman-tanaman. Tidak benar ada pengembalian lahan tersebut. Ini adalah konsesi tanah untuk rakyat.